Boleh juga tuh kalung. Gimana kalau tuh kalung kita ambil supaya kita bisa hipnotis semua orang, terus tuh orang ngasih uang dan perhiasannya ke kita? Bener bro, kita ambil aja kalung itu. Diam! Sekarang coba berdiri. Gara-gara kamu acara saya jadi rusak nih. Udah saya pergi. Ini ya Pati, apa salah ya? Salah enggak ya? Pati, tunggu Pati. 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 Jamo! Bebek mana sih? Hilang-hilang aja katanya mau bayarin belanjaan. Mana lagi tuh orang? Hah? Rame-rame tuh. Mbek. Ih, ngapain sih kalau kakak gini pakai ngembek-ngembek lagi? Mami, ngapain lu di sini? Kok ngapain ke sini sih? Gimana sih pakai bilang segala? Lu ngapain ngakak-ngakak begitu? Gua tadi lagi dihipnotis. Kebanyakan nonton TV sih, makanya banyakan ngayal. Udah buruk, katanya mau ngajakin shopping biar nggak stres. Ayo dong bayarin belanjaan. Ayo sekarang buruan. Di mana sini? Kayak ini sama. Ya ilah, hilang mulu, hilang mulu. Astu. Pandai-pandai gue sih, ya. Wih, kenapa tuh orang? Fathia! Fathia! Cemang! Ampun. Ini. Udah bikin gue gak jadi beli baju nih, ya. Si Cemang nih, rame, oh. Ingat, marah-marah jangan. Oh, iya. Gue nanti. Udah, kamu jangan berantem, jangan marah-marah kayak gitu dong. Kan beli baju bisa besok. Oke, okay, deh. Kita bisa belanja lagi. Baiklah. Ya? Aduh, kamu bikin khawatir aja sih. Itu kalung buat hipnotis tuh. Pasti Cemang sengaja ngebawain ini. Kebetulan banget ada Mandir Dada. Gue bisa ambil kalung itu buat hipnotis Mandir Dada. Biar dia jadi suka sama gue. Aduh! Itu kan kalung itu, encis-encis tadi itu. Itu kalung itu tadi, cus-cus-cus-cus gitu. Oh, kalung yang punya magician itu kebawa sama kamu? Itu yang tadi diambil sama Karin? Iya. Aduh, gak bisa. Harus kita ambil lagi. Harus kita balikin ke orangnya. Itu bukan punya kamu. Ya, ayo kejar Karin ya. Oke, oh. Ayo,
buruan. Buruan tuh, tuh kalungnya dibawa sama cewek yang baju merah tuh. Buruan kejar. Ayo, Rik, Rik, buruan, Rik. Manjir dadar! Manjir dadar! Jangan berani-berani ganggu hidup gue. Ini menyangkut masa depan. Kain, itu kalung itu Kain punya enggak? Nih, Wawa bilang itu Kain itu kalung balikin. Sini. Tidak akan terjadi. My dear Dadar, kamu harus suka sama. Fathiah. Masya Allah, kalian nggak apa-apa kan, Fathiah? Apa apa sih? Nggak lucu tau nggak? Tahu nih pakai mamer-mamerin kalung segala, ngapain sih? Kamu gak apa-apa? Kenapa sih? Sirik aja. My dear Dadar. Apa, Beb? Waduh, itu kan kalung yang dipakai buat hipnotis gue. Kenapa ada amalan non-Karin, eh? Beb, emang lu beneran hipnotis? Elah, kapan pernah gue bohong sama lu sih? Makanya kalau misal suami ngomong tuh dengerin. Punya ide. Gini, Beb, gimana kalau sekarang kita dapetin itu kalung, kita ambil keuntungan, Beb. Jadi kalau misalnya kita belanja, kita nggak perlu bayar. Kita hipnotis pedagangnya. Kalau naik angkot, nggak perlu bayar juga. Kita hipnotis sopirnya. Kita dapetin duit banyak dari kalung. Benar juga. Tuh, men, otak gue cerdas. Kalau gitu kita kerjain, ya. Ya, biar, yuk. Aku suka sama aku. Cantik sekali. Terima kasih. Tapi maaf, Pak. Yang mau dihipnotis yang belakang. Bukan Bapak. Bapak nggak enak banget mukanya dilihat. Bener deh. Lo mau hipnotis gua? Terlaluan lo, Rin, ya? Fathiah ngejar Karin segala. Itu gara-gara kalung yang dipegang Karin bisa buat menghipnotis orang. Nah sekarang Fathiah mau ambil, mau dibalikin ke yang punya sebelum ada korban lagi gara-gara Karin. Yaudah kejar aja. Ayo. Aduh, kenapa Bang Beben harus ada di depan muka gue sih? Harusnya kan naksir gue itu My Dear Dadar. Aduh, nggak sesuai prediksi nih. Gak suka gue sama muka Bang Beben. Oh, My Dear Dadar. Cepat ambil kalungnya. Gila, ini cewek tenaganya aerokles banget sih. Mending lu hipnotis dia aja, biar nggak nyusahin. Benar bahwa biar kita bisa rampok bank atau kita rampok orang lain lagi. Wih, pakai merem lagi. Ayo buka mata lo. Buka. Nah, sekarang kamu menjadi kucing. Kamu akan lari.